di tanggal 14 Februari ini ingin bukan merayakan ya sebenarnya. Gue cuma mau bikin momen di mana 14 Februari gue makan coklat walaupun cuma beng-beng di tempat Abang Kale, teman-teman. Hai hai hai. Malam Brew. Balik lagi sama gue Irfan Jayani. Iya, dan sekarang gue lagi ada di Kota Tangerang. Lagi-lagi Kota Tangerang. Iya, kenapa di Kota Tangerang? Karena Tangerang tempat tinggal gue dan salah satu kota tercinta untuk gue. Iya, tepat di hadapan gue sekarang ada pabrik. Iya, sekarang di depan gue ada pabrik yang sudah lama terbengkalai gitu, teman-teman. Informasi yang gue dapet di sini katanya sudah 15-17 tahun gitu terbengkalainya. Ya, yeah, gokil. Iya, yeah, jadi katanya di sini sudah 15-17 tahunan gitu teman-teman terbengkalai. Dan gue juga tadi lupa nanya ya sama warga sekitar. Ininya dulu tuh pabrik waktu masih aktif bekas apa ya? Gue nggak tahu juga. Oke, okay, astagfirullahalazim. Gue kayak berasa ada yang ngedeket dari sini. Oke, okay, let's go. Kita langsung masuk aja, teman-teman. Assalamualaikum. Iya, ini gokil banget ya. Di depan aja gue udah disambut sama pepohonan yang menurut gue ini sangat creepy, teman-teman. Iya. Gue harus masuk nggak ya? Gokil banget sih. Ini tuh kayak dikasih gerbang gitu tau nggak, kiri kanannya. Huh. Oke, okay, kita langsung masuk aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Iya, ini kita sudah masuk di bagian paling depan ya. Iya, gue nggak tahu ya ini dulu bekas apa ya. Mungkin gue rasa ini dulunya bekas tempat pencucian gitu kayaknya ya. Iya, karena yang gue denger di sini tuh katanya bekas pabrik laundry. Mungkin ini adalah tempat-tempat untuk pencucian gitu, teman-teman. Iya, yeah. Seperti yang kalian bisa lihat ya. Gokil. Oke, okay, kita langsung masuk, teman-teman. Assalamualaikum. Gokil lokasinya, cuy. Dan gue gak tahu kenapa ya, ini kok hawanya berasa kayak pengap gitu ya. Padahal di luar tuh gue berasa kayak dingin loh. Serius. Tapi kenapa masuk ke sini gue kayak berasa pengap gitu, teman-teman. Kaget gue. Ya, ini sepertinya kain-kain gitu untuk bekas cuci-cucian gitu, teman-teman. Ya, ini ada lemari. Ya, seperti yang kalian bisa lihat. Dan ke sini juga masih ada ruangan lagi, teman-teman. Astagfirullahalazim. Assalamualaikum. Gokil. Iya, ini yang kalian bisa lihat ya. Ini tuh terbuka gini aja, teman-teman. Astagfirullahalazim. Gokil. Dan ini gua rasa lantai untuk ke atas ya. Dan gua nggak tahu ntar naiknya dari mana untuk ke sini ke lantai duanya. Mungkin kita akan cari tangganya, teman-teman. Oke. Okay. Astagfirullahalazim. Gokil, gua kira apaan putih-putih. Ternyata mau kena dong. Astagfirullahalazim. Gue kayak berasa diliatin sama orang dari sini. Astagfirullah. Assalamualaikum. Oh ya, teman-teman, sorry banget kalau ngerasa keganggu ya. Untuk kameranya bergetar karena memang saat ini yang gue pakai bukan. Gue kayak ngedenger orang manggil. Dan gue gak tahu dari arah mana. Assalamualaikum. Iya, gue seperti melihat tulisan dan tanda ini. Sepertinya gue kenal nama ini, Bugs. Halo Bang Bugs 88. Oke, salam dari gue. Gokil cuy lokasinya, cuy. Astagfirullah. Assalamualaikum. Oke, kita akan mencari tangga untuk menuju ke atas sana.
Ya gue nggak. Astagfirullahaladzim. Kita akan ke sana, tapi setelah kita, gue ngomong untuk ngejelasin tentang ini dulu. Oke, lagi-lagi gue menemukan tanda bugs. Ya benar, seperti dugaan gue, bugs 888. Oke, bang bugs, dan dia menyiapkan seperti tangga gitu untuk menuju ke atas. Dan gue rasa gue nggak segokil konten kreator lain untuk memanjat ke sini. Dan kalau memang gue tidak menemukan tangganya, gue nggak perlu ke atas. Ya kita kesini aja langsung masuk. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Gokil. Astagfirullahaladzim. Iya, ini udah banyak puing-puing gitu sih, dan gue ngeri kena paku, dan gue ngeri ada ular. Katanya juga di sini ada ular kobra gitu sepasang. Gokil nggak sih? Assalamualaikum. Wow. Astagfirullahaladzim. Dan gue rasa ini sudah mau hujan karena mendung banget, teman-teman. Dan sorry juga kalau senternya kurang terang karena senternya sudah mulai lobet, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Oke, gue sekarang udah di salah satu ruangan dan mungkin ya di sana tempat tangga untuk ke lantai 2-nya, teman-teman. Gue kayak ngedenger suara langkah barusan. Dan jujur aja ya, gue di sini deg-degan banget. Oke, kita langsung naik aja ke atas, teman-teman. Iya, kita akan naik ke atas, teman-teman. Astagfirullahalazim. Oke. Kebayang gak sih kalau tiba-tiba dari atas sana ada yang lewat gitu dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ya, sekarang gue sudah ada di lantai 2, teman-teman. Dan iya, lagi-lagi gue menemukan bahan celana. Dan kemungkinan ini memang tempat bekas laundry gitu, teman-teman. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Iya, ini banyak kartu nama. Gue kayak ngedengar ada gesekan dari luar. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini gue nggak tahu ya. Ini gue berasa pengap banget di sini. Gokil. Dan ini banyak berkas-berkas gitu. Oke, kita langsung explore aja ke bagian sini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Badal Solin. Astagfirullahaladzim. Gue kayak ngedengar suara timpukan. Gue gak tahu dari mana ya. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Oke, kita langsung lagi masuk lagi ke dalam. Iya, ada baterai. Astagfirullahaladzim. Gue kayak ngedengar langkah. Anjay, muka gue sendiri. Assalamualaikum. Ya, ini lagi-lagi hanya ruangan seperti ini, teman-teman. Astagfirullahaladzim, kaget gue. Ya, ada manekin patung pria. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Kaget gue. Dan ada sepatu bola, sepatu futsal, sorry. Assalamualaikum. Wow, dan di sini gue udah mulai merasa pengap banget di sini, teman-teman. Nggak tahu kenapa ini panas banget di sini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Astaghfirullahalazim. Gue kayak timpukan, teman-teman. Astaghfirullahalazim. Oke, kita masuk lagi ke sini. Ya, ini ada catatan apa ya? Ya, oke, lupakan. Ya, gue rasa ini bagian. Kaget gue, anjay. Ya, gue rasa ini bagian dapurnya gitu, teman-teman. Dan ini wastafelnya untuk mencuci piring atau peralatan-peralatan makan lainnya. Gokil. Gokil nih pabrik. Kalian bisa lihat sendiri ya. Muka gue penuh dengan keringat, teman-teman. Ya, ini bagian toiletnya gitu, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Ya, ini bagian toiletnya mungkin ya. Astagfirullahaladzim lagi. Gue kayak ngedengar suara timpukan dari luar tadi. Gue udah selesai eksplorasi bagian atasnya. Sekarang waktunya kita ke bawah dan kita eksplorasi lagi bangunan yang belum gue eksplorasi. Creepy, cuy. Ini gue udah di bagian bawah. Sorry gue skip karena lokasinya gede banget. Gue ngeri ngabisin waktu juga. Oke, kita langsung aja. Ya, ini bagian toilet bawah ya gue rasa ya, teman-teman. Assalamualaikum. Iya, lagi-lagi toilet. Assalamualaikum. Gokil, gue kira apaan ini tadi. Gue kayak, ya ini di ruangan musola gue rasa, teman-teman. Demi kebersihan pintu harap ditutup. Oke, let's go, teman-teman. Dan gue di tanggal 14 Februari ini ingin bukan merayakan ya sebenarnya. Gue cuma mau bikin momen di mana 14 Februari gue makan coklat walaupun cuma beng-beng di tempat terbengkalai, teman-teman. Dan gue bawa dua, satunya ada di sini dan ini gue kasih untuk kalian yang ada di sini. Ya, mungkin gue akan lain waktu kesini lagi karena center gue lobet dan lain waktu gue akan kesini lagi dan gue pengen buktiin kalau ini masih ada atau enggak. Next, entah besok atau lusa gue akan balik lagi untuk memastikan bag-bag ini masih ada atau enggak. Ayo, teman-teman, jangan lupa bahagia.